Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Setelah digantung keahlian, bahkan dipecat oleh presiden apa yang akan dilakukan oleh seorang ahli politik ini adakah beliau akan meneruskan perjuangan ataupun adakah beliau akan meletakkan jawatan sepenuhnya dari dunia politik tuan-tuan dan semua, selamat datang ke channel first Lifestyle, jangan lupa tekan butang like share dan subscribe supaya anda tidak terlepas isu hangat daripada channel ini oke okay, baik tuan-tuan dan semua satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu hari ini. Zuraida, nama yang tidak asing lagi. Zuraida kini boleh rancang tinggalkan politik. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini? Seorang penganalisis telah membuat satu kenyataan bahwa Zuraida boleh merancang di depan bahwa beliau tidak lagi relevan di dalam dunia politik. Sudah tiba masanya untuk bekas ahli parlimen Ampang itu, Zureda Kamarudin merancang untuk meninggalkan dunia politik selama-lamanya, kata seorang penganalisis politik. Pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Mulaya, UM, Muhammad Taufik Yaqub, berpandangan sedemikian, Susulan pengecatan Zuraida dari Parti Bangsa Malaysia PBM bersama 10 anggota yang lain. Penganalisis politik tersebut berkata, Pergerakan politik Zuraida sebenarnya sudah lama menemui penamat. Sebaik saja dia mengkhianati PKR dan Pakatan Harapan dua tahun lepas di dalam langkah Sheraton. Penggerak, eh, pergerakan politik Zuraida sudah tidak relevan lagi dalam politik negara apabila beliau sendiri telah mengkhianati PKR atau secara keseluruhannya Pakatan Harapan menerusi apa yang dilakukan dalam langkah Sheraton. Zureda juga telah gagal untuk mengenal pasti arah tujuh politik yang sebenar selepas tidak lagi menang dalam PRU-15. Jadi, bagi pengedersis politik tersebut, tak perlulah Zureda pada masa ini sama ada untuk menyertai mana-mana Parti politik untuk meningkatkan semula kredibiliti beliau ataupun um, keyakinan maupun kepercayaan rakyat kepada beliau, kerana ia disebabkan faktor kepercayaan keyakinan yang sudah hilang dalam kalangan rakyat kepada beliau. Katanya kepada Malaysia Kini, Muhammad Taufik pengeluaris politik tersebut berkata demikian mengulas masa depan politik Zuraida selepas dipecat daripada PBM. PBM telah memutuskan untuk memecat serta merta Zureda Kamarudin yang dikatakan bakal presiden parti di tengah-tengah pertikaian kepimpinan dengan presiden pengasas Parti Bangsa Malaysia um, Larry. Pemecatan itu juga dibuat atas alasan Zureda dan sekitunya tidak menjawab surat tunjuk sebab yang dikeluarkan kepada mereka. Dan sementara itu juga penganalisis politik juga tidak melihat masa depan Zuraida bersama parti lain karena bekas naib presiden PKR itu telah dilihat sebagai beban bagi mana-mana pihak pun bagi saya Zuraida tidak perlulah aktif dalam mana-mana parti politik sekalipun karena beliau akan membebankan parti politik yang disertainya apatah lagi nak menubuhkan parti politik baru yang bagi saya sudah tidak lagi mampu nak diterajui oleh Zuraida sendiri Kata Muhammad Taufik, penganalisis politik tersebut, langkah Zuraida untuk menubuhkan parti baru bukan satu pilihan, lebih-lebih lagi dalam dunia politik semenanjung. Katanya, Perdana Menteri dua kali menghadir Muhammad, Muhammad sendiri pun gagal melalui Parti Pejuang Tanah Air yang kalah teruk dalam pilihan raya umum baru-baru ini. Akhirnya beliau tergelincir, dan tewas serta dilihat tidak lagi mampu bertentangan dengan arus politik. Samalah nasib Zuraidah Kamarudin dengan Mahathir Muhammad. Tergelincir dan akhirnya tewas dalam arus politik baru-baru ini. Keputusan PRU15 yang sudah rasmi kita dapat melihat status Mahathir hari ini. Bahkan Zuraidah Kamarudin sendiri yang dipecat bahkan um, beliau ini dikatakan bakal presiden baru namun dipecat jadi tuan-tuan dan bapak-bapak semua apa komen anda adakah Zureda akan membentuk parti kecil pengenalisis politik dari University Sains Malaysia pula kata Siva Murugan Pandian pula berpendapat berpendapat Zureda masih mempunyai peluang untuk aktif dalam politik sekurang-kurangnya buat masa ini menurutnya Zureda masih mempunyai peluang kembali kepada PBM dengan merujuk isu kesahan pemecatan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Sebabnya, sebelum PRU, kedua-duanya mengaku mereka ialah peneraju kepada parti. Katanya dia juga masih boleh bergerak melalui platform NGO Muafakat Nasional, pimpinan bekas pemimpin AMNO Tan Sri Anwar Musa, seperti kecenderungan awal yang ditunjukkannya. Yang ketiga, jika beliau tidak mahu dilihat di dalam Muafakat Nasional, yang dianggap sebagai badan bukan kerajaan, maka perlulah membina parti politik baru untuk membolehkan beliau kekal aktif dalam politik. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, adakah pilihan Zureda untuk kembali, untuk merujuk kesahan pemecatannya di PBM, ataupun akan aktif tetapi hanya di dalam mafakan nasional, ataupun ketiga, membina parti kecil dan apa relevannya lagi. Tonton sama-sama, terus kamu bersama di dalam channel ini untuk info selanjutnya untuk isu hangat. Adakah benar? Zuraida Kamarudin akan melakukan um, beberapa pilihan yang saya sebut sebentar tadi selepas Mahathir dan Zureda tergelincir, tewas pada arus politik lebih-lebih lagi di Semenanjung. Keputusan PRU15 yang sudah menjawab persoalan kita semua. Terus bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia. Patutkah beliau dipenjara selama 12 tahun? Satu isu hangat yang saya nak kongsi, saya nak bertanya pendapat dengan kamu. Patutkah beliau dipenjara? Patutkah beliau terima hukuman sebegini? Dan sudah pasti sesiapa yang dikenakan hukuman, sesiapa yang dikenakan tindakan undang-undang, disamankah, dipenjarakah, dan sebagainya lah dimasukkan ke lokap ke bertahun-tahun ke selama-lamanya kalau mesti ada sebab hari ini satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu tapi sebelum itu saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like share dan subscribe video ini channel ini supaya anda tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini hari ini tuan-tuan dan apa semua semasa saya melihat berita-berita politik di Malaysia isu semasa satu berita yang sangat um, bagi saya sangat menggemparkan saya saya betul-betul nak kongsi dengan kamu semua Seorang telah dipenjara selama 12 tahun ha, Tapi bukan ahli politik Malaysia ha, Perenang Belarus dipenjara 12 tahun hmm, Ini mengejutkan tonton kamu semua Moskow, Mahkamah Belarus menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun Kepada bekas juara dan perenang negara itu Yang bernama Aliaksandra Herasimenia Alexandra dalam karyanya pernah meraih pingat olimpik dan bersara pada tahun 2019 hidup dalam buangan di negeri di negara sendiri sejak musim luruh pada 2020 tidak hadir pada perbicaraan itu perenang berusia 36 tahun itu didapati bersalah atas pelbagai turduhan termasuk gesaan supaya dikenakan tindakan dan tindakan yang mengancam keselamatan negara Belarus, kata kumpulan hak asasi Viasna. Alexandra mengasaskan Yayasan Solidarity Sukan Belarus BSSF susulan protes besar-besaran yang tercetus pada Ogos 2020 menentang pemilihan semula Presiden Alexander Lukashenko. Yayasan itu juga memberikan bantuan keuangan dan undang-undang kepada atlet yang disasarkan oleh pihak berkuasa Ia juga menyokong boykot acara sukan yang diadakan di Belarus Dan menggesa jawatan kuasa Olimpik Antarabangsa ataupun IOC Untuk menggantung negara bekas Soviet itu Jadi berita hari ini bukan siapa-siapa yang kena penjara Bukan ahli politik Malaysia, bukan Mahathir, bukan um, Zahid bukan Anwar Ibrahim, bukan Najib, ah Najib memang di penjara serupun, bukan ahli politik Malaysia, tapi satu isu hangat yang saya kongsikan kamu hari ini, perenang Belarus akhirnya di penjara 12 tahun, disebabkan e, beberapa kesalahan, di mana didapati bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk gesaan saat supaya dikenakan tindakan dan tindakan yang mengancam keselamatan negara. Jadi, tonton, -tonton semua apa komen Anda berita hari ini, Anda boleh komen di bawah, teruskan bersama di dalam channel ini.